satu voli yang betul baik dilakukan oleh Safwan sebentar tadi. Tapi walaupun terbias terkena Keyon, mujulah Syihan berjaya untuk mendapatkan bola. Dan sebentar tadi kita lihat bagaimana rembatan kaki kiri yang dilakukan oleh Matthew Alves sebentar tadi. Sedikit sahaja tersasar di sebelah kiri pintu gol pasukan Selangor. Sembilan cuba untuk membalas dengan percubaan dari Matthew Alves. Percubaan pertama bagi Negeri Sembilan di separuh masa yang pertama. Dasar dari Kilzon. Sakuan mencari Matthew Alves. Peluang untuk Negeri Sembilan. Ada asakan dari sepakan percuma untuk Negeri Sembilan. Jadi ada layangan kad. Kad merah dilayangkan kepada Yazan. Jadi Yazan Al-Arab dilayangkan kad merah kerana menjatuhkan Matthew Alves. Last man. Orang yang terakhir tinggal. Jadi seharusnya layangan kad merah. Rudy, bagaimana? Ya, ini situasi yang begitu sukar kerana kita lihat bagaimana sekali lagi Matthew cuba untuk mendapatkan bola terlebih dahulu dan di situlah Yazan cuba untuk menarik badan Matthew Alves dan inilah yang menyebabkan pengadil melayangkan kad merah kepada Yazan. Jadi Yazan Musa Mahmud Al-Arab dilayangkan kad merah pada minit ke-23. Jadi pemain pertama dilayangkan kad merah, terpaksa dilayangkan kad merah oleh pengadil Hamdan Awang kerana dia merupakan pemain yang terakhir dan menghalang larian ataupun gerakan yang cuba dilakukan oleh Matthew Alves. Jadi Yazan Al-Arab dilayangkan kad merah. Selangor berhasil dengan 10 pemain ketika ini.